Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah hadir lagi dengan saya, Indah Permatasari. Dan yang paling ditunggu dari fans Indah, dari Kasara. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Indah, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Pokoknya kalau udah semangat ke tempatnya Kasara, pokoknya semangat saya kayaknya tambah deh. Udah hampir mau 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Banyak banget Kasara yang minta cepet ke fans Indah lagi. Karena banyak aglonema yang udah rawatan. Terus udah gitu harganya itu yang katanya harga-harga akhir. Bener gak sih? Murah banget. Terus bisa dicek lagi. Boleh dicek lagi ya. Terjangkau banget. Terus udah gitu kalau gak salah Kasara pun menjual dengan harga satuan maupun dengan harga penjualan dibuat partai ya. Betul. Atau buat jual lagi bisa ya. Dalam jumlah banyak juga bisa. Bisa Kasara. Misalkan saya butuh 1000 batang bisa. Untuk susam kayak gitu boleh? Bisa boleh. Waduh, ini kesempatan kita sahabat Indah udah dapet yang rawatan, harganya murah dan udah gitu dilayani sama Kasara sendiri ya. Ntar harganya gampang lah kalau misalkan banyak ya. Pasti kan harga sama itunya beda. Beda ya. Ada selisih yang marginnya beda aja lagi ya. Ntar bisik-bisik aja. Oke, boleh. Kalau gitu langsung aja sahabat Indah, saya tidak akan berlama-lama lagi melihat aglonema yang cantik-cantik dari tempatnya Kasara bersama dengan Kasara sendiri sebagai ownernya dan dari Pensindo menghadirkan harga aglonema terbaru. Kasara, ini saya boleh nggak pilih-pilih yang pertama dulu yang mana? Boleh. Ya. Dan terakhir semuanya bagus. Semuanya bagus, betul. Ih, gede kita banget. Kita banyak nunggu karena apa? Dijual tuh jumbo-jumbo banget. Iya. Dan asal ambil deh kayaknya nih. Bener, asal comot ya. Langsung aja sama Indah ada di tangan saya namanya Dutri Color tapi yang ukurannya itu yang besar. Yang besar. Kalau yang jumbo gini berapa Kasara? Itu aku kasih promoin aja kan Indah. Berapa? 70.000. 70.000 itu di harga persatuan. Iya, tapi ini ukurannya lihat deh, besar banget. Ini standar harga sekitar ya paling murah pun di harga 100.000 dan 80.000 paling termurah ya. Berarti harga 70.000 aku dapat jumboan. Iya. Wah, luar biasa nih kayaknya dari sekali lagi ya, saya random ya. Boleh ya, ada aglonema Dutri Color yang semua speknya rata-rata di jumboan. Daun dari daun bawahnya udah masih ada. Iya, iya, ya, benar. Besar ya. Dan tuh, atasnya jadi, besar. Kasara, ada yang ini kayak Indah, ada yang harga murah nanti aku kasih di sana. Ada harga murah. Oke, tunggu dulu. Kalau dengan harga 70.000 di sini yang murahnya yang mana? Itu tuh yang di belakang. Yang di belakang. Nah, oke. Okay. Oke, okay, boleh. Ya, Kak Indah ya. Kalau warnanya sih saya lihatnya sama, tapi dari jumlah daunnya yang memang agak beda. Betul. Kasara, kalau yang ini tadi 70, Kasara jual ini berapa? Itu net di 55.000 aja. 55.000-an aja. Kalau ekonomi silahkan. Oh, jadi bisa jual dengan harga agak murah tapi dengan speknya beda ya, Kak speknya ya? Speknya beda, jumlah daunnya juga enggak terlalu banyak. Iya, betul. Dan untuk ukuran tingginya memang mohon izin ini agak jauh. Kalau aku bilang sih mending yang 70 sih kayaknya. Tapi kalau misalkan emang ada yang pengen murah, bisa beli di harga 55 ya. Kalau pengen punya, monggo silakan. Monggo silakan. Oke, kondisinya pokoknya sudah dilihat dengan harga 70 dan 55-an. Oke, daunnya kalau juga bulat-bulat. Dia 70, pilihannya masih banyak ya? Banyak. Masih banyak. Nanti kalau mau partaian juga ada kok. Oh, ada harga partai. Ada harga partai. Nah, kalau berikutnya di bagian samping, Green Parfuma di harga berapa? Itu... Oh, mantep nih sama Tinda, daunnya yang udah bulat-bulat banget. Berapa jualnya, Kak? Kemarin aku jual 75, sekarang promo aja Kak Indah. Berapa? Di 60.000 aja. 60.000 aja. Harga promo lagi sempat Indah. Harganya dari 75 tadi? Iya. 75 jadi 60.000. 60.000 hari ini. Waduh, ini serius nih. Sahabat Indah, saya pilihin deh, sahabat Indah. Ini segar-segar semua kok. Lagi ya, saya random ya. Boleh ya. Silahkan. Dan rata-rata dengan speknya adalah versi daun lebar ya. Daun lebar, bulat. Bulat. Daunnya kaku gitu ya. Iya. Tebal. Dan mungkin terlebih di karakter warna, Kak, yang perlu diperhatikan juga ya. Bagus banget warnanya. Tapi cakep banget, Kak. Ini juga cakep. Ini mah rata-rata tangkanya pendek-pendek. Iya. Ini malah kayak warna Milky Way, Kak. Warnanya agak ini. Ada banyak putih ya, betul. Oke, kalau berikutnya nih, di kita... samping ada pink emerald. Mm-hmm. Kalau ngomong pink emerald berarti warnanya emang yang udah ngepink ya? Ada yang pink, tapi kalau ada yang suka warna hijauan juga boleh. Nanti dipilihin yang ijo-ijo. Oh gitu. Ada yang mintanya yang ijo. Tapi kalau untuk dari harga gimana sih? Beda nggak sama? Samain aja kayaknya. Samain aja. Kalau untuk varian pink dulu deh di harga berapa, Kak? Sama Rp60.000. Rp60.000. Mbak Indah, sebentar Mbak Indah, boleh nggak kasih tahu dari ukurannya seperti apa? Kalau dari ukurannya sih sebetulnya bukannya kecil, tapi bukan, ini bukan. Sudah di remaja ya. Daunnya juga lebar-lebar kayaknya. Betul. Agak susah juga yang pink-pink gini. Agak susah? Ijo ya. Tapi kalau saya ngelihat di karakter warna yang sedikit golden, justru dia lebih ke besar ya kalau ukurannya ya. Iya. Harganya sama, sahabat Indah, silakan dipilih mau antara yang pink dan di golden, harganya sama-sama di 60. Sama 60.000. Selera aja sih. Selera aja.
Ini saran ya. Kalau mau dibuat jual nih masih menguntungkan banget ya? Masih, karena yang pinknya super oke banget. Super oke banget. Nah kalau di bagian samping gimana nih Kak Sarah? Sama aja Kak Indah. Oh sama aja? Sama aja. Cuma mejanya aja yang beda ya? Iya, nggak muat di sini kemarin. Oke, boleh saya persilakan dengan harga Rp60.000. Masih dapat aglonema emerald, tapi yang ukurannya lagi-lagi bukan remaja, dewasa. Jadi spek itu mesti kita perhatikan juga ya. Kalau ulan dan WO tapi warnanya mutasian banget. Mutasi? Iya. Oh iya. Iya lebih cenderung orange-nya tuh lebih banyak ya. Iya. Dan jauhnya nih kalau dikelihat di karakter asli dia agak sedikit mekar banget ya. Kalau harga berapa? Itu di Rp150.000. Rp150.000. Lebih jarang hijaunya ya. Iya. Biasanya hijau. Jadi karakternya yang mutasinya ya Kak ya, yang mutasinya dengan harga 150-an. Tapi udah mulai jarang nih sama Tidah yang warnanya oranye-oranye banget, ini udah mulai jarang. Ini cakep nih Kak Sarah. Iya dong. Pilihannya aman ya? Aman. Kalau di Ember ini berapa Ember? Ke Ember. Ember berapa Ember? Ember di harga... Di harga? Promoin aja kayaknya. Boleh, kita tunggu nih. Rp65.000. Iya. Untuk di harga satuan ya? Nih tinggi ya, bukan kaleng-kaleng lagi. Bukan kaleng-kaleng, benar. Kalau dari ukurannya tinggi. Tuh yang benar-benar yang agak besar. Besar itu. Terus sama bentuk dari warnanya juga seperti Makassari ya. Iya. Nah warnanya cakep sahabat Indah. Cakep. Ini saya izinin deh sahabat Indah untuk lihat langsung dengan harga cuma Rp65.000. Ini pun Kak Sarah membebaskan untuk pilih langsung pilih, ya. Pilih, nanti kalau nggak serak boleh diganti. Boleh diganti ya. Oke, pokoknya kondisinya rata-rata speknya bagus-bagus ya. Performanya beda ya. Bagus. Emang kalau udah rawatan itu iya, jangan ditanya. Karakternya sudah beda ya. Bener bagus. Kalau wet mayang berapa Kak Sarah? Wet mayang? Heeh. Rp50.000 aja kan. Rp50.000-an aja. Ya, boleh deh, asik deh. Warnanya tuh pokoknya rata-rata tuh yang namanya spek jumbo banget deh dengan harga Rp50.000 udah bisa bawa pulang. Lagi seger-seger semuanya lihatnya. Iya. Kalau saya pilih-pilih lagi. Iya, bener-bener. Bahkan ada warna yang memang sudah ada karakter unik ya. Iya. Apa kalau mau itu? Tapi sama Kak, untuk harga 50. Samain aja. Tapi memang agak terpilih juga ya. Iya. Agak sedikit lah untuk warna mutasi. Kemana nih katanya? Kita ke Rinjani kita boleh enggak Kak Sarah? Boleh, yuk. Ini ada kayaknya dua ukuran ada di Rinjani ukuran. Ya? Iya. Kalau yang ukuran di sini kayaknya memang agak yang besar ya, Kak? Iya, ini besar tunggal. Besar tapi tunggal. Iya. Oh, tapi dia kayaknya ukuran siap jadi induk ya, Kak, ya? Iya, biasanya kayak gini suka ada anak aja gitu di sampingnya. Cuma kita kan nggak mungkin korek-korek. Doorpress aja lah kalau ya. Ada anak. Iya. Betul. Gimana Mbak Indah ukurannya? Udah gini. Gede. Gede. Terus udah gitu daunnya udah lebar-lebar. Harganya berapa? Yang ini Rp150. Rp150.000. Ini kondisinya benar-benar yang pink banget di bagian batang. Udah berdiri banget itu. Berdiri banget, banget, ya, seger banget. Nah untuk sahabat Indah kayaknya nggak banyak untuk harga Rp150.000. Nggak banyak. Pilihannya ada 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Oke, satunya agaknya ada di sana. Kalau yang bagian samping? Ini yang Rp120.000. Ini yang Rp120.000? Oke, saya ukur sih dari ukurnya emang agak sedikit kecil dari harga Rp150.000. Iya, tapi warnanya dia mewah Kak Indah. Iya, kalau dari warna. Lebih ke mewah. Tapi emang warna. Asik banget ya lihatnya. Emang ya beda banget ya sahabat Indah ya, kalau warna udah tampilan golden tuh iya. Apa aura karismanya tuh emang lebih keluar, lebih mewah, lebih mewah. Oh dilihat ya. Tapi kalau ini gak mahal sahabat Indah, iya. Untuk ukuran harga Rp120.000 ini termasuk yang agak murah, murah. Masih oke. Tapi cakep-cakep banget juga dari kondisi bagian samping deh, lihat di ukuran segini. Bagus kok. Sedikit boleh turun. Nah, dengan harga Rp120.000 bawa pulang Rinjani. Iya. Sekarang udah harganya udah terjangkau. Udah kan? Terjangkau. Tapi masih di Rinjani juga nih Kak Sarah. Boleh kita kesini dulu ya. Kalau tadi kan isi versi tunggal. Tunggalan. Ini nah, kita punya rumpun. Rumpunan. Rumpunannya ada berapa Kak? 1, 2, 3, 4. Ini random Kak Indah. Mulai dari 3 sampai 6 bisa. Oh gitu. Tapi kita harganya gini aja. 3 sampai 4. Iya. Rumpun di Rp350.000. 3 sampai 4. Terbanyak 4. Iya. Kalau harga Rp350.000. Iya. Di atas 4 sampai 6. Di atas 4 sampai 6, 4,5. Berarti di harga 3,5 sama 4. Sama harga 4,5. Nih, ini kayak gini nih kan 6 nih. Jadi 4,5. Iya, 4,5 gitu aja. Tapi rata-rata memang speknya walaupun misalkan di 3 pun ukurannya sama, cuman dia paling lebih besar kali ya. Iya. Lebih besar. Kayak ini juga ukurannya. Ini isi 3 loh, sahabat Indah. Iya. Jadi yang isi 3 sama isi 6 sebenarnya sama, cuma beda ukurannya aja. Oke, okay, baik. Kalau Tani maunya yang banyak kan. Iya, betul. Biar betul. Dia bisa cacah. Ini kayaknya masih misalkan kita buat bertani, enaknya apa diambil di atasnya, bawahnya tuh masih ada ya. Masih ada, masih ada. Ya.
Oke, 3,5 sampai 4,5. Iya. Nah, kalau yang berhubung di tiganya ini agak kecil, Kak Sarah. Kita jual berapa, Kak? Itu berapa, Kak, rumpunnya? Isinya ada 3, Kak. Itu kita... Yang ini 2, gimana tuh? Diskonin aja, Kak Indah. Diskonin, dijual berapa? Ini di 125. Yang ini? Seriusan? Harga 125 bungkus gak sih sama Nina? Iya, ini just 150.000 aja. Oke, berarti yang ini 125. Kalau warna sih masih golden. Masih golden. Dan ini lokalan, jangan khawatir, ini lokalan. Lokal, lokal. Ini kalau Kak Sarah udah kasih bagi harga, ambil sama Tinda. Dan itu harga 150 dapat isinya ada 3 batang. Tapi enaknya apa Kak Sarah jual itu memang yang sudah varian lokal ya? Iya, tadinya kan 2, ini ada anak lagi tengah 1. Ya mungkin Kak Sarahnya juga nggak tahu ya kapan dia beranak ya? Dia nggak tahu hamilnya. Bercanda, bercanda. Oke, bercanda ya. Dengan lebih semangat aja. Betul. Saya ulang kembali, harganya 125 dan 150. Oke, kita lanjut. Nah, terus kita lanjut ke mana? Ke sini dulu boleh nggak? Boleh, boleh. Ayo, yuk masuk. Ini apa? Kansa, Kak? Itu Kansa. Ini kansanya speknya bagus sih, sahabat Indah. Iya, daun yang pendek. Pendek. Iya, iya stang pendek. Memang terus udah gitu mahal, tambahan lagi nih ya, kalau dari susunannya menurut saya agak lebih rapi nih, Kak. Rapi. Kalau harga Kak Sarah jual berapa? Ini kemarin aku jual 190. 190? Korting aja Kak Indah hari ini. Korting? Berarti dari harga 190 jadi berapa? 70.000. Ini 20.000 loh diskonnya. 20.000 lumayan buat kalian ongkir loh. Iya bener-bener. Masih ada lebih kalau Jabodetabek. Tapi ini warnanya cakep, sahabat Indah. Dan kelebihan lain yang saya bilang tadi, performa dari bentuknya memang yang rapi banget. Rapi, daunnya juga gede-gede ya atasnya. Ini rata-rata pokoknya daunnya tuh yang mulus banget tanpa keriting ya. Iya. Dari warnanya juga menarik banget. Stangnya juga yang pendek, kan biasanya tinggi doang terus baru mekar. Baru mekar. Sementara kalau ini dari bawahnya yang masih ada. Oke, berarti dengan harga 170.000-an. Nah, berhubung di bagian samping masih wet legacy masih, ya. Masih. Tapi ini ukurannya menurut itu yang apa? Tunggal, aku sel di 60.000. Di tunggal di harga 60. Ya. Ada yang bawa anak kan? Ada yang bawa anak nih. Ini yang bawa anak semua nih. Tuh, oh, bawa anak. Beda harga? Beda-beda. Oke, jadi ini dulu deh Kak Sarah. Iya, boleh. Kalau yang isi 160.000 rupiah udah yang ukuran tinggi ya. Iya. Sebetulnya sih kalau untuk ukuran ini calonnya udah di indukan. Iya, indukannya ini aja kan sama ukurannya. Sama, tapi betul, dia betul. Udah beranak. Nah, siapa tahu ini menyusul dengan harga 60.000 udah bawa anak. Ya, boleh kalau kalian mau lihat prosesnya. Kalau untuk yang bawa anak kan berapa? Itu di 85 aja. 85. Oke, bedanya nggak jauh sih sebetulnya. Tapi karena kita udah ngelihatnya udah bawa anak. Iya, udah langsung lihat jadinya. Betul. Tapi kalau mau ini juga nggak apa-apa, ntar juga biasanya cepet kok beranaknya. Jadi kalau dia dilihat nih, warna-warnanya tuh malah yang kayak namanya warna-warna pink, apa warna gading ya, Kak? Iya, ya? Lebih putih. Yang bukan hijau banget, tapi dia agak putih ya? Iya, agak putih. Oke, berarti 60.000 dan di harga 85. Di legasi merahnya berapa? Legasi merah nanti aja sana. Oh, lebih banyak? Ada lebih banyak. Oh lebih gitu? Besar. Nanti kita spill yang boleh, lebih banyak boleh. Ya. Oke, nanti. Kalau yang di atas-atas gimana? Jual gak? Sedling jangan dulu, Kak Indah. Tahan dulu? Tahan dulu. Okay. Ini boleh nih, Kak Indah nyelip dikit. Apa tuh? Apa tuh? Ini Pepe ini pilo apa Galaxy. Nih, pilo apa, Kak? Pink Princess Galaxy. Pink Princess Galaxy? Warnanya dia emang rata-rata pink gitu? Cakep banget warnanya. Ini kayaknya saya mulai agak jarang nih kalau ngeliat yang sudah pink-pink kayak gini ya. Kalau harga itu berapa, Kak Sarah? Di 400.000. 400.000 rupiah. Wah, tapi ini bahannya cakep banget, apalagi dia penggunaan dengan karakter pakai turus, wah itu mewah banget ya. Lama-lama mewah ke atas dia. Udah gitu masih terbatas kan dia untuk stoknya ya? Ada 2. Sepertinya. Oke. Ini. Menor-menor saya banget. Saya ada kesini, ada merah-merah banget sobat Indah. Menor-menor nih. Ya Allah sobat Indah, ini merah banget. Cakep banget. Ih, Kak Sarah tuh pinter dia pilihin dia ada yang melenuk-menuk ya. Iya. Ini ada 2 ukuran sih Kak Indah. 2 ukuran. Ya, kita ke sini dulu aja ya. Harga yang beda dong. Iya, beda. Kalau harga berapa Kak Sarah? Ini di 70.000. 70.000 di harga satuan. Nah, Kak Sarah tadi Kak Sarah belum kayak si diskon kalau pembelian 3 gitu. 3.200 kasih enggak? 3.200. Kasih yuk. Ya udah deh. Oke, boleh ya kalau gitu ya. Ya udah. Oke, jangan lemes-lemes Kak Sarah ya. Kita kasih diskon buat Kak Sarah ya. Untuk harga pembelian 3, 200.000-an. Tapi saya kasih tahu dulu, kalau karakter yang Kak Sarah jual, ini yang karakter yang sudah melenuk, pilihan warna udah merah, dan di antara itu dari karakter tangkainya itu yang benar-benar pilihan dengan karakter tangkai pendek. Pokoknya udah aku pilihin sendiri, aku pilihin. Ini pokoknya aman sih kalau dipilih sama Kak Sarah. Aman, nanti banyak kok barangnya. Kalau di sini habis nanti ada lagi. Aman ya berarti aman, ya. Kalau berarti dengan harga 70.000 boleh dilihat dulu ya. Boleh, boleh. Kalau yang ini cuma 6 kan, nanti banyak lagi ada lagi. Oke, kalau yang di samping kayak agak ini ukurannya besar. Yang besar tuh jauh banget kayaknya bedanya. Oh iya, jumlah daunnya juga emang agak beda Kak Sarah. Daunnya juga besaran ini. Kalau kita kasih tahu dulu deh harganya berapa? Itu di 80. 80.000. Tawarlah 152.
Ya udah, boleh. Boleh ya. Dikas dengan Sarah ya. Dikas dong. Oke, okay, ya, boleh ya, nih sama Indah dengan harga 80.000 di harga satuan, tapi kalau pembelian dua di harga 150. Iya. Seperti yang tadi, masih di karakter melenduk dan agak merah, tapi dari ukurannya aja yang emang agak besar. Iya, rimbun roset juga. Iya, terus udah gitu kalau biasanya kan orang pengen tahu dong spek dengan harga 80 sama harganya, 70. Iya, gimana? Tahu aja. Beda sobat Indah. Dari daunnya udah besar. Betul, ya, betul. Ukuran tingginya juga lain. Dan jumlah daunnya jumlah juga daunnya emang banyak, beda ya. Iya. Oke, kelihatan sih kalau kayak gini ya, cuman kalau di kamera nggak tahu deh. Tapi pasti kelihatan sih ya, aslinya kali ini memang lebih besar. Ini menurut saya memang lebih besar dibandingkan yang di bagian samping. Iya. Oke, kalau yang di bagian mana? Di bagian sana boleh? Boleh, boleh. Ayo kita ke sana. Yang ini green parfum yang harganya masih 60 nggak sih? Masih sama, cuman karena nggak muat di sana, jadi aku taruh sini. Itu kan berarti artinya pilihannya banyak tuh. Kalau di kalau di sana itu putihnya. Warnanya lebih banget ya. Wah, ini cakep sama Dinda. Cakep. Harga 60 rekomendasi karena dari bentuk daunnya yang bulat iya. Ya. Terus kalau yang konkom mau sel aja langsung 3 pot aja. 3 pot di harga berapa? Ini konkom apa oran merah ya? Di harga berapa, Kak? 180. 180 di 3 berarti berapa itu harga satuannya? Ya enggak tahulah pokoknya Mbak semua. Berarti terhitung 60.000 rupiah, 200 ya. Cuman ya udahlah 180 aja. Oke, berarti kita lagi bagi-bagi diskon ya dengan harga 60.000 rupiah untuk harga jadi 60.000 di harga persatuannya ya. 61 3 180. Ya masih tapi gitu. Gak bisa, tapi enggak bisa. Tapi wajib untuk beli 3, beli 3. Tapi nanti maunya 1. Betul, betul. Berarti untuk pembelian wajib untuk pembelian 3. Ini saya bantu hitungin, berarti sahabat ini gak usah lama-lama ngitung. Harganya 60 ribuan di harga per pot ya. Kita tadi pakai mikir dulu. Boleh sahabat ini, silakan lagi dilihat untuk karakternya. Iya. Dan berikutnya dari Pak Sweet Dream, Kak. Sweet Dream, iya. Ada dua ukuran, Kak Indah. Emang harganya beda ya? Beda ya? Oh, itu yang besarnya. Ini besar. Ini besar? Ini yang kecilan. Oh, gitu? Mm. Tunggu kita cari yang kecil dulu ya. Yang kecilnya tuh sebenarnya gak yang kecil-kecil banget sih? Ya, kecilan. Ini masih kecil kan? Nah, kalau harganya kayak gini berapa? 60 ribu aja. 60 ribuan warnanya aja. Warnanya udah menor-menor kayak Indah. Oh, warnanya tuh kayak mirip sweet platinum banget. Nih. Ini kalau yang suka warnanya merah gini kan pas banget. Pas banget banyak ya. Nih. Pokoknya banyak sahabat Indah, nanti ada pilihan lain dengan harga 60 ribu rupiah untuk harga satuannya. Kalau saya sih nyaranin kalau mau cari sweet trim, ini harganya yang lagi murah, warnanya lagi bagus-bagus. Warnanya lagi bagus-bagus. Nah, Kak Sarah tadi berhubung Kak Sarah bilang ada yang ukuran besar. Ini Kak Indah, ini juga ini besar. Beda ya, beda ukurannya Kak ya? Iya. Berapa Kak Sarah Kak yang besarnya? Yang besar 70. 70 ribu rupiah. Kak Sarah bikin yuk 3.200 Kak. Iya, boleh, boleh. Boleh ya? Boleh, emang kebetulan yang besar juga nggak banyak Kak Indah. Emang baik banget. Oke, boleh 3.200 ya? Boleh. Oke, sekali lagi sahabat Indah dengan harga pembelian 3.200 ribu rupiah dengan harga satuan di harga 70 ribu rupiah. Iya. Dan sahabat Indah harus lihat ini. Bawahnya yang masih ada, tampilannya yang sedikit lebih ke merah. Ini kebanyakan sih, bukan sedikit, tapi merahnya, merahnya banyak. Merahnya lebih menor banget ini. Betul, betul. Oke, kita oke, ini sama nih ya, masih sampai belakang ya? Iya, masih sama. Tuh, sahabat Indah sekali lagi. Wah ini mah, kalau dua gede banget, cakep banget Kak. Apalagi di grouping, boleh kok kalau mau di grouping. Boleh lagi, kalau itu black rose berapa? Black rose, aku mau sel juga nih. Berapa Kak Sarah? Cakep banget dia, lebar-lebar banget. Harga berapa? Kemarin sih 75 Kak Indah, hari ini 65 aja Kak Indah. 65 aja? Ini boleh nih sahabat Indah, ambil nih sahabat Indah. Iya. Soalnya yang ukurannya Kak Sarah jual ini agak gedenya dia. Iya, yang itu daunnya juga besar Kak Indah yang atas. Bener-bener, kalau dari karakter daunnya seperti apa sih Mbak? Kalau dari besarnya sudah lebih ke dewasa ya. Ini bahkan sebetulnya udah indukan ya, udah itu. Indukan ya. Rata-rata nanti nunggu banyak anak kok. Tapi cakep banget. Tuh, kayak warna gini hitamnya aja. Tuh yang kayak pekat banget. Lama-lama dia banyak anak, ini udah indukan soalnya. Rata-rata udah indukan ya? Jadi nanti tinggal tunggu aja. Nih, ada 3 di tangan saya, harganya masih sama dan untuk packnya juga sama. Tapi emang cakep banget sih, Kak. Karakter warna sih saya suka nih, suka banget dia. Lebih marun banget. Lebih marun banget ya, dari harga 75 jadi 65. Nah, di bagian samping nih, Kak, ada beda lagi ID-nya. Pink Sunset. Pink Sunset. Jualnya berapa? Ini di 65 aja. 65 aja. Sebenarnya ada temennya Red Sunset, tapi nanti sebelah sana aja ya. Oh gitu, jadi boleh. Kalau untuk harga 65, untuk kondisinya menurut saya di warna dia lebih banyak pink polos ya. Iya. Pink polos tuh apa sih, Kak? Mutasi ya, Kak? Iya, ya? Lebih mutasi. Lebih mutasi. Ini speknya spek gede loh ya, di ukuran dewasa ya. Ini kayaknya kalau datang langsung nih kayaknya bangsa borongnya tuh yang banyak ya. Ini mutasi itu lagi. Nanti aku mau paketin Kak Indah, cepat paketin? 3. Yang mana cepat 3? Langsung gebrakan aja. Yalah, gebrakan. Yang mana cepat 3? Nih, mana?
Ini boleh. Ini boleh. Iya. Kan serius? Iya. Tadi harga 60 ribuan. Nah, ini itu beda. Ini aku mau ini agak mix kecil sama yang lain. Oke, kalau yang ini di mix sama apa nih? Ini Red apa? Catherine sama yaitu. Supermat boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Sama terus apa Pink Katrina. Pink Katrina. Kayak gitu saya pilihin ya. Boleh, boleh. Ih, boleh deh. Ini dapat harga murah ya? Iya. Cepet 3. Cuman ada berapa paket ya? Berapa banyak paketnya? 5 paket aja. 5 paket aja. Termasuk kah sama Mahaseti yang Kak? Iya nih. Di depan boleh. Kakak. Tuh. Waduh. Tinggal pilih, bisa enggak megangnya? Nanti kalau saya pegang 4, orang minta 4 lagi. Jangan dong. Jangan dong. Ada 4 pilihan di ID-nya, tapi dengan harga pilihan ya 100.000 di 3. Nanti boleh pilih. Ada juga loh di Garuda ya. Iya. Nah, enaknya gitu Kak, dicampurin sama warna-warna yang boleh. Ada putihnya ya. Aku pegangin. Nah, saya pegang satu lagi ya. Boleh di screenshot sama Indah ya, biar tidak keliru. Tidak keliru dengan harga Rp100.000 di 3. Tiga apa? Tiga pot ya? Iya, 100.000 tiga. Lagi promo aja. Ah, tapi speknya tuh yang benar-benar besar loh dia. Ini ngomong-ngomong besarnya seperti apa sih Mbak Indah? Sebentar lagi, sebentar. Aduh, sebentar Indah. Wow, wow, keren, keren, keren. Big Cliff di harga berapa? Big Cliff di 80 aja kayaknya. 80? Tawar yuk 152 boleh, ya, boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Tapi untuk Big Cliff-nya yang karakternya bagus dia. Karena ukurannya aja belum yang terlalu besar iya. Ya. Tapi yang bangsanya sahabat ini sekarang lagi beredar kan di harga 4,5, paling murah 400. Iya. Nah, itu ini anakannya ya. Itu anaknya, itu cacahannya. Cacahannya. Oke, berarti 80.000 satuan, iya. 152-nya. Iya. Terus ini udah Mahaseti udah, kita ke Antorium mungkin Kak. Antorium iya. Boleh. Kalau ini apa nih? Mangkok apa? Germany iya. Germany I. Tapi kan varianya ada iya, banyak makanya jenis ya. Makanya aku juga kurang ini tapi harganya aku tahu. Oke, kalau harga dikasih berapa harganya? Itu 1,5. 1,5 juta rupiah. Untuk karakter Varigata kah? Enggak, bukan. Varian original, original ya. Original, ini varnya. Yang Varigatanya. Tapi jenisnya kurang tahu. Kalau ini setahu saya jenis di Jaguar. Nah, mungkin iya. Berapa yang harganya? Itu di 1 juta. 1 juta rupiah untuk karena kecilan. Betul, dan untuk tampilan adalah Varigata ya. Yeah. Yang kita tahu Varigata adalah versi terbaik ya. Ini juga nih boleh kayaknya nih. Itu apa? Chris ya? Ini Black Chris. Black Chris 4,5. Kalau Black Chris itu yang bagusnya apa? Dari karakter ungu-ungu di warna belakang sampai batang. Iya, yeah, terus ini juga kan gelap banget ya. Iya, yeah. Black banget. Sampai pinggirannya tuh kayak ada bergedi-bergedinya ya. Kak Sarah. Hah. Di sini doang sebentar Kak Sarah, Orange Gold Star Kak Sarah. Orange Gold Star. Iya, lihat. Berapa Kak? Ada anaknya Kak Indah. Betul, betul ada 200 anaknya. 200 ribuan. Tapi itu yang gede loh. Tapi beneran sahabat Indah. Gede banget itu. Gede banget ini yang pokoknya kalau sahabat Indah udah beli yang langsung pajang ya. Tinggal pajang mau udah lengkap juga. Tapi seger banget ini mutasi banget sahabat Indah. Dan yang lagi ini adalah lokalan. Lokalan. Ya. Oke, ini 200 Kak. Itu Montai boleh yang satu kecil tuh. Satu induknya satu anakan. Kak Indah. Montai kemarin siapa ya yang cari ya? Nah, itu ini yang paling saya ekonomis ini. Di kita. Di harga berapa? Itu paling ekonomis di 250.000. Serius? Iya. Ini Montai. Nanti ada yang jumboan. Ini yang punya tanian kakak sendiri ya? Yang jumboan ada lagi nanti. Kalau untuk harga 250.000, sahabat Indah ambil. Karena ini adalah salah satu budidaya dari Kak Sarah. Iya. Ini 250. Iya. Kak, untuk Varigata yang ini berapa Kak? Itu Holland. Itu Holland. Holland temannya di sana banyak. Tapi yang ini Varigatanya termasuk yang iya, agak ekstrim ya. Kalau harga berapa Kak Sarah? Itu jangan dulu. Itu rusak. Yang mana? Yang udah siap dijual yang mana yang Kak? Ini nih, nih. Ini banyak nih. Maaf nih. Ini banyak tuh Kak Indah tuh. Oh iya, itu bagus ya. Ya ini jenis itu Holland. Itu berapa Kak? 200 berapa Kak? Maaf, maaf. Nih. Tuh. Oh iya, itu iya. Boleh tuh, boleh tuh Kak. Di harga berapa Kak Sarah? Sama 250.000. 250 ribuan. Iya. Oh, jadi ada pilihan dari Monstera itu ada iya, dua ya? Ada iya, Holland. Ada yang Montai biasa, Thailand, ini yang Hollandnya. Oke, yang ada Montai yang bercak ya, saya nyebutnya bingung. Terus ada gitu di Hollandnya. Iya, Hollandnya. Bagus banget ini. Tapi itu harga sama ya? Sama-sama. Tadinya kan mahal banget yang ini. Iya. Kak Sarah saya taruh di sini. Kak Sarah mohon izin Kak Sarah ada flowback Kak, mohon diangkat Kak. Mana ya? Florida Beauty Kak. Nih. Berapa sih Kak Sarah? Ini sekarang udah murah kayaknya. Berapa Kak Sarah? Aku kasih 50.000. 50.000. Untuk varigatanya padanya yang yellow. Iya, 50.000 enggak apa-apa udah. Wah, ini sama Tinda ya. Mana udah gitu batangnya sendiri yang agak sedikit kemerahan ya. Tuh, cakep-cakep semua. Mana varnya yellow? Oh iya benar-benar. Ini namanya half moon ya Kak varigatanya ya. Oke, boleh dilihat ya dengan harga 50 ribuan ya. Dapat Flobe. Flobe. Hello White apa White Wizard? White Wizard di harga berapa? Ini kasih 75 aja. 75 serius. Iya. Aduh, ini bandarnya pilot diboleh nih sama Tinda.
Ini harga 75. Yeah. Ini 75. Iya. Yeah. Kalau yang di depannya di variegata atrium Jemani? Varnya di 4,5 aja. 4,5. Oh, ini varnya mewah banget. Yeah, loh. Dan bukan main dari karakter tangkanya tuh yeah. Pendek banget ya. Mangkok banget. Cakep banget ini. Saya saran banget deh untuk ambil deh sahabat Indah, ini gak banyak yang kayak perawatan gini. Perawatan juga gak terlalu susah ya kalau anturium tuh. Oh lebih gampang agak, dia. Dia nakal jadinya gak cengeng, cakep. Iya betul, dia agak kalo sedikit lebih mudah okay. dalam perawatan. Hmm. Oke kita lihat kemana lagi nih Kak Sarah. Kita berhubung dari depan LOD langsung diangkat langsung LOD ya. Langsung aja, mau yang ambil yang mana juga gede, sama. Gede-gede sama aja semua ya. Gede-gede. Boleh ya saya angkat boleh, ya. Boleh. Kalau untuk harga dikasih berapa Kak? Itu di 65.000. Tuh kan beneran yang sahabat Indah gede-gede banget. Itu gede, kayaknya dari daun bawahnya itu kan masih utuh banget. Bener, emang yang masih dari bawahnya tuh yang masih ada iya, gitu ya. Daun atasnya lihat deh besar juga. Dan begitu pula dengan karakter warna Kak, emang yang bagus. Bagus. Kak Sarah ini bukan di depan Kak Sarah saya bilang bagus ya, tapi kondisi dari aglonemanya memang dengan keadaan yang memang bagus. Bener-bener, ini ada sektoral lucu juga. Mana-mana sektoral? Oh, kalau ada yang mau mungkin gak apa-apa juga. Oke, jadi setengah hijau dengan setengah si warna golden ya. Baik untuk harga 65.000 aja, tapi untuk speknya ini benar-benar yang besar. Iya, ini yang besar. Betul. Nah, untuk bagian atas yang rumpunan berapa, Kak? Yang rumpun itu ada LOD stang pendek ya. LOD stang pendek. Original itu. Yang original. Kita lihat ada dulu ya. Ada berapa, Kak Indah? Ada isinya 1 2 3 4 5. 5. 5. Di harga berapa, Kak? Itu 180. 180 dengan total isi 5 isi ya. Isi 5. Untuk warna sih dia tampilnya mutasi lebih ke merah. Sih, iya, mutasi banget mutasi. Ya. Mutasi. Berarti 180 dengan isi ada 5. Iya, 5. Oke, terus? Oke, kita sini aja kali ya, Kak Indah. Boleh tuh ada apa? Legasi nah, ya? Nah, iya tadi kan di sana wow, baru ini gede banget. Ini gede-gede banget tuh. Iya, beneran. Dan ya. Dan Kak Sarah punya juga ada yang bawa anakan loh, Kak Sarah. Ada yang bawa anakan, tapi ini jangan disebut bawa. Nanti pada minta bawa anak aku yang pusing. Pokoknya nanti siapa cepat akan dapat yang lebih bawa benar. Anakan ya. Ini tuh udah induk, Kak Indah. Iya, anaknya 3, Kak. Kak Sarah 2, 3, Kak. Makanya beberapa udah pada ada jarum. Nanti maunya di tangan saya semua ya. Ah, jangan, jangan. Oke, bahaya. Kak Sarah, kalau gitu berhubung dengan saya sebut dengan isi tunggal, ya. Di harga berapa, Kak? Itu di 50.000. 50.000 rupiah. Pokoknya nggak akan nyesel, ini saran ya. Saya nggak akan nyesel dapat legasi, tapi dengan karakter yang sudah jumbo sama warna. Nanya yang udah bagus. Jangan paham ya, soalnya kemarin ada yang cepet 3, tapi ukurannya kecil. Oh beda Kak. Beda, jauh dan, banget. Dan begitu pula dengan jumlah dari daunnya, emang agak memang beda. Beda, ini yang saya pilih-pilih lagi ya. Nah, ada lagi kayak gini tuh. Sama semua sih. Pokoknya speknya rata-rata sama, kalau untuk ukuran tinggi sama si jumlah daunnya. Oke, 50.000-an. Iya. Nah, di bagian samping ada Stardust apa? Red Stardust ya, red ini. Red Stardust, tapi ini yang super red. Yang super red-nya. Wah. Wow. Mewah banget warnanya. Ya udah merah banget ya. Kalau harga berapa Kak Sarah? Itu di 45. 45. Ih, murah nih 45. Iya. Ini ada yang ukuran lebih besar kayaknya nanti. Ada lagi yang lebih besar, yang mana? Nih. Tuh. Kalau harga tapi sama atau beda? Ini bedain aja. Bedain aja. Biar berarti, adil ya. Berarti yang sedengnya 45. Ya. Nah, ini yang besarnya 55.000. 55.000-an. Kak, dikasih enggak sih Kak kalau beli 2 cepet Kak? Boleh lah. Boleh ya kalau beli 2 di harga 100.000 rupiah. Boleh. Tapi untuk harga 1 di harga 55. Tapi warna. Aduh ini mah agak besar sama Indah. Kalau dibilang besar ya besar ya. Besar besar. Kalau yang ini warnanya tapi yang kecilnya tuh malah justru agak merah-merah ya Kak ya. Bebas sih mau yang mana nih. Tuh lihat deh warna. Iya benar-benar yang agak sedikit lebih ke apa cakep banget hitam ya. Nih sama Indah cakep banget ya. Udah mirip super rednya dia. Mirip sama super rednya. Super red kan dulu masih 150.000. Iya, benar-benar. Iya, cakep memang tampilannya udah sedikit lebih kebulat juga. Oke, Kak, di bagian atas Kak apa nih Kak? Ini ada suksom rumpun. Rumpun? Rumpun tuh ada rumpun banyak minimal dong. Minimal anaknya 3, minimal anak. Oh, gitu. Berarti dengan satu indukan di 3 anak kan? Iya. Berapa jual Kak Sarah? Itu di 220. 220-an. Berarti berapa yang terhitung berapa masih murah ya? Masih murah ya dengan harga 220-an udah bawa induk sama anaknya banyak. Anaknya banyak. Karena kebetulan pun memang dia bonggonya yang besar ya. Iya. Original. Oke, baik. Berarti 220 Kak? 220.000. Nanti ambil banyak bisa di korting lagi. Ada cuma ada 2 nih Kak? Enggak, ada banyak. Oh, ada aman ada ya. Kalau yang di ukuran segini Kak? Nah, yang tunggal ya Kak? Iya. Ini gede-gede banget. Baru saya mau bilang, saya tuh sahabat Indah kalau saya ke tempatnya Kak Sarah pertama kali suksomnya. Yang saya tuju itu di suksomnya. Karena Kak Sarah tuh bener-bener memilih banget dari awal ya. Iya, cakep-cakep banget. Udah seger-seger banget. Betul. Dan kondisinya tuh yang bener-bener yang bawahnya tuh masih ada banget. Kak Sarah jual berapa Kak Sarah? Kemarin kan aku jual 75. 75, iya. Hari ini 65.000 aja. 65.000 aja, berarti udah di diskon lagi. Padahal dari rawatannya udah sangat berbeda loh ya. Jangan dikurangin dari jangan ini ya. Ini gede size-nya. Bener. Kalau dari ukuran size-nya dia memang di karakter yang memang sudah besar-besar ya Kak ya.
Terus wow, daunnya juga banyak kan Indah? Iya, bukan yang daun yang menor, masih menor banget. Sedikit, tapi memang kondisinya di jumlah daunnya memang agak lebih banyak ya Kak ya. Oke, berarti dengan harga 65 dengan harga persatuannya ya Kak. Iya, ini ya, kita promoin aja. Betul. Ukurannya tuh kalau dilihat dari samping sampai ke sana dia ukurannya sama-sama tinggi ya. Ini informasi aja, kalau ini udah habis udah enggak ada lagi kayaknya. Oh, berarti memang sudah habis, habis dari stoknya ya. Iya. Ini memang aku tahan karena biar besar dulu. Biar besar dulu. Oke, Kak Sarah, kalau di bagian atas masih ada sukses masih, dengan isi ada lagi-lagi bawa anakan. Ini harganya beda atau sama yang samain tadi? Samain aja sama yang 220 ya. Nanti kita pilih yang anaknya banyak. Betul. Oke, ini kondisi dari aglonema dengan harga 220. Nah, bawa pokoknya speknya dia bawa anakan atau rimbunan ya. Iya. Terus kalau yang ini Kak Sarah? Itu di susu yang udah sedikit berwarna beda deh. Iya. Kalau harga berapa Kak Sarah? Itu 125 kayaknya. 125. Mm-hmm. Di karakternya tuh sedikit lebih kayak warnanya unik ya. Mm-hmm. Tapi untuk karakter daun tuh memang agak sedikit lebih cenderung keras iya, ya. Dia lebih berkarakter. Oh, pantes. Kita ngelihatnya juga emang beda banget kok karakternya. Kalau ini kan yang tadi kan merahnya polos, yang ini lebih berkarakter. Lebih berkarakter. Bahkan kalau diperhatikan dari semua yang karakter pun emang beda-beda, beda-beda ya. Ini agak kayak ya, orange gitu ya. Iya, benar. Beda-beda. Nah, Sahabat Indah kalau gini, Sahabat Indah, kita ajak Sahabat Indah melihat dengan harga 125 yang persediaannya pun nggak lebih dari 20 nggak, ya. Nggak ada 20. Nggak lebih dari 20. Ya, ini termasuk harga 125 nggak, Kak? Ini yang 180. 180, ya, ini agak lebih besar ya? Besar banget tuh. Oh iya. Kak, kalau gitu boleh nggak, Kak? Izin, Kak, ada bandingan dengan harga 125, Kak? 125 boleh. Boleh ya? Nah, daunnya ya bener. Daunnya kan ya, biar kelihatan. Betul, dan untuk ukuran daun ininya. Ukuran daun atasnya ya? Besar banget. Astaga, emang besar banget ya. Ini yang emang udah lebar-lebar iya, banget lebar ya. Lebar banget, satu telapak tangan. Satu telapak tangan. Oke, saya persilakan ada dua harga, dengan harga 180 dan harga 125. 125. Tapi tentunya besar daunnya. Besarnya dan beda. Betul, besarnya beda. Ada indukan juga. Nanti tapi bentuk dari harga 180 sebetulnya ketika dia diganti dengan pot ukuran 22 iya, ini udah cakep banget mewah. Ya. Iya. Makin mewah. Makin besar, ini gede banget. Ini kan, warnanya berkarakter. Iya, sudah berkarakter, betul-betul. Oke, ini bebas pilih nih Sahabat Indah. Bebas pilih, bebas pilih. Nanti tinggal difotoin aja. Tinggal difotoin aja. Kak Sarah, saya pengen penasaran. Tadi saya nggak ngelewatin di sini nih Kak Sarah. Apa? Nah. Ya ampun, udah kelewatan, masih kelihatan. Soalnya di antara deretan antorium, di sini ada yang nyelip tuh dari Wulandari. Iya. Kenapa dipisahin sama teman-teman yang lain? Ini pertama daunnya rimbun banget kayak Indah. Terus ukurannya juga besar. Besar, tadinya berarti aku mau taruh situ dulu lah ceritanya ya, yeah, mau ganti pot segala macam tapi udah ketahuan. Berarti artinya memang pilihan deh Kak Sarah pilihan, ya. Pilihan, udah nyelip masih kelihatan. Dan apa kalau dari lebar daunnya memang yang gede-gede banget ya. Bulet banget. Bulet banget. Dan ini memang cuma ada satu-satunya yang diselipin di antara yang tadi. Kalau untuk harga spesial berapa Kak Sarah? Dia. Itu di 200.000 aja. 200.000-an aja, tapi nggak nyesel Sahabat Indah. Udah pilihan, bentuknya udah bagus, warnanya bagus, jumlah daunnya udah banyak. Yang ketahuan. Ketahuan ya, dengan harga pilihan, dengan harga 200.000 rupiah dari Wulandari. Ya. Ini speknya rata-rata yang besar yang nih. Yang besar, ya. Bulet-bulet daunnya. Bulet-bulet daunnya. Ya. Terus kita kemana lagi Kak Sarah ya? Mau ke sini, boleh. Boleh ya, ini ember di atas? Ember, ya boleh. Dijual berapa kalau ember? Itu di 150. Oh iya, speknya yang emang itu gede besar, ya? Itu besar, besar. Iya, emang udah banyak banget. Terus udah gitu sama warnanya nggak sih? Mewah. Warnanya agak sedikit lebih iya, terang lebih ya? Lebih terang. Lebih bule. Iya, lebih bule. Ada dua aja. Ini kalau disandingin sama Mekarsari hampir mirip ya? Iya, mirip. Tapi aku nggak punya kayaknya. Nggak punya ya, malah Mekarsari ya. Oke, silakan 150 ribu dapat ember, ember permata dengan versi besar. Besar. Ada dua nih, nggak banyak dua, ya? Ada dua. Sini aku bantu. Boleh. Aduh, ini memang berat-berat banget ya. Nah, kalau yang di emerald isi emerald berapa? Ada dua, empat, Kak. Berapa jualnya, Kak? 150.000 aja. 150.000-an aja. Aku dari keempat-empat ya? 175, Kak Indah, temennya udah keluar. Oh gitu? Ini tinggal satu aja ambil. Jadi dari harga awalnya di harga 175, nah untuk hari promonya harganya 150-an. 150, tinggal satu itu aja. Satunya, pokoknya isinya tuh empat rata-rata. Iya. Berarti 4. Berapa ya? Berapa, Kak Indah? 37,5 itu harga satuannya. Oh, pinter banget. Gak murah ya, gak murah ya. Oke, kalau berikutnya di sini Wulandarinya berapa? Ini 150.000. 150.000-an. Iya. Tapi udah rawatan lama nih Sahabat Indah, udah beda banget ya. Wow, Masya Allah, yang udah merah banget ya. Nanti temennya banyak di sana. Ada lagi ya? Oke, berarti yang 150 sama ini? Ini ada anaknya. Kalau anaknya? Ini rumpun. Berapa kalau untuk harga yang berikut dekat anakan? Ini 220 deh. 200 yuk, Kak, yuk. Ya boleh lah. Boleh ya, untuk harga pembelian 200 satu indukan, aja. Satu anakan, dari harga 220 jadi 200 ribuan 200 aja. 200 ribuan aja.
Oke, kita kayaknya nggak berhenti dari sum-sum karakter, masih ada di belakang deh. Ini juga 200 ribu. Ini 200 ribu juga? Yang temennya tadi tuh. Yang pokoknya kalau dari Kak Sarah punya pelihara tuh, dia memang bagus-bagus banget ya. Bermangkok gitu kan? Iya, benar. Dan aslinya tuh di karakter Daun memang udah juga lebih keras ya, Kak? Iya, ininya keras, kaku, terus berotot gini loh. Berotot ya? Cakep loh. Di atasnya bekas antrakol aja ya, ketika antrakol. Dia dibilas, dia warnanya akan lebih baik. Iya, nanti kalau habis disiram biasanya lebih berwarna. Lebih nyala lagi lebih ya? Nyala. Oke, berarti dengan harga 200 ribuan ya? Iya, 200 ribu. Udah gede banget loh ini, tinggal pajang aja. Oh, iya, bener-bener. Bulan dari, Kak Sarah. Bulan dari, ya. Waduh, udah plus yogurt, tinggal pajang aja. Oh iya, bener. Kata Kak Sarah ada pakai pot yogurt ya. Kalau untuk harga dikasih berapa sih, Kak Sarah? Itu di 150 aja kayaknya. 150 ribuan aja. Eh, boleh disebutin ya. Pertama tuh karakternya yang merah-merah sama si bentuknya bulat-bulat. Yeah. Terus udah gitu memang speknya di karakter rimbun-rimbun ya? Rimbun-rimbun. Dia berarti udah oke semua. Sudah oke semua. Harganya 150 ribu dan udah plus yogurt, tinggal pajang. Dan tinggal pajang, betul. Oke, perhatikan sekali lagi. Nah, tuh kan. Wah, ini mah cakep banget ya. Cakep. Cakep ya, salut ya. Harganya 150 ribu rupiah. Sudah pengen dapat. Nanti ada lagi ukuran di bawah harga ini. Boleh. Buat yang mau ekonomisan ada kok, tenang aja. Nah, kalau untuk harga Paramita, ini kan masuknya ke koleksi ya, ini Kak? Ini masih ya? Koleksi. Kalau untuk harga Paramita berapa, Kak Sarah? Ini di 550 ribu, Kak Indah. Tapi ukurannya udah mewah banget, jumbo banget. Bener-bener dikatakan mewah itu karena dia besar ya, Kak, ya? Besar. Tapi bukan cuma besar doang sih, tapi dari semua warnanya sendiri memang sudah mutasi ya. Ya, ini rata-rata udah induk, Kak Indah. Kemarin sempat ada yang anak. Ada anaknya terus udah sold out. Sudah terjual. Laku, iya. Berarti yang ini tinggal tunggu tahap melunduk tinggal aja. Tinggal tunggu, iya. Ini sama Kak Sarah, harga 550. Sama semua, ha? Nanti tinggal pilih aja, ini juga gede banget. Iya, malah bahkan kalau ini agak sedikit melunduk nih, Kak. Iya. Ada bebas pilih aja. Ada banyak pilihan ya? Sebentar, 4. Ada 3, tapi ini agak kecil, jangan kasihan kalau 5,5. Oh gitu, berarti nanti bisa harga jalur harga, belakang ya? Harga jalur belakang aja. Oke, ada 3 stok yang disediakan dengan harga 550. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Iya. Nah, di bagian bawah. Di bawahnya ini ada emerald yang ukurannya jumbo. Jumbo? Oh, gede dong. Gede. Masya Allah, emang cakep banget ya. Berapa cakep? Cakep itu 100 ribu aja kayaknya. Udah gitu cuman ada 4 lagi. Pot ya. Iya, 4 pot. Empat. Bukan, ini apa, mahaseti putih. Mahaseti putih, berarti dengan harga 100 ribu rupiah dapatnya si emerald ya? Emerald, ukurannya jumbo. Iya, ukurannya jumbo. Oke, ini deh harga CPN nih, merah-merah, padahal warnanya merah-merah. Itu jago, itu bagus tuh. Iya, ukurannya tuh gede pink, loh. Agak pink. Gimana ya, Sobat Indah ngeliatnya ya? Kalau saya sih ngeliatnya gini, Sobat Indah. Dari sikut saya sampai ke sini, berarti emang ini tahapan di ukuran indukan banget ya. Kalau dibandingin sama yang 50, jauh sih, Kak Indah. Ini gede banget. Jauh, Kak. Ini saran, ini ambil dari versi jumbo ya. Ukuran 60. Kalau di bawahnya nih, Kak, lebih apa nih, Kak? Kecil. Ini legacy ada red legacy tapi yang rumpun. Red legacy tapi yang rumpun, berarti yang isinya banyak dong. Iya, rumpun. Rata-rata minimal 3 ya? Minimal 2, 3. 2 sampai 3. Kalau harga berapa, Kak Sarah? Kita promoin kayaknya dari 150.000 125.000. Dari harga 150 jadi 125. Barangnya enggak ada lebih dari 20 pot. Berarti cuma ada di 20 pot aja dengan harga dari harga 150 jadi 125. 125 aja. Oke, ini tapi cakepnya Sobat Indah. Cakep, apalagi dan warnanya menor-menor banget. Nanti aku ini pilihin masih bisa masih dijual nih, Kak. Bisa, kalau kalian mau cacat juga. Boleh. Wah, ini medalnya mengkilat-mengkilat banget. Bahkan kalau merah itu benar-benar yang full banget sih, kayak tulang ikan ya. Boleh ya, saya angkat ya? Boleh. Nah, ini kondisi dari bagian samping sampai kedua warna atasnya. Wah, cakep banget ya. Kalau mahasatinya gimana? Dijual nggak? Ini jangan dulu, Kak Indah. Tahan dulu ya. Soalnya dulu. Takut masih sakit. Oke, kalau yang ini? Yang ini masih tadi. Ini harga 125 ya, dari 125. Harga 150. Sama aja sama yang sama tadi, aja, sama warnanya aja. Sama merahnya, terus udah gitu bawa anak-anak. Iya, sama aja semuanya. Ini pun sama, berikutnya di sini? Itu maseti putih juga. Berapa harganya, Kak? Ini di 4,5. 450 ribu rupiah. Lumayan nih, dapat ukurannya gede-gede banget gede, ya. Gede. Udah jarang kan, Kak Indah? Udah agak sedikit lebih ke limit ya. Untuk harga Rp450.000. Limited rare item. Oke, ini boleh nih. Itu si unicorn. Udah punya anak 3. Iya, ada anaknya 3 betul. Iya. Ada satu indukan di 3 anakan. Iya. Atau dengan nama lain ini, Kak, namanya Rapunzel. Iya. Di harga berapa, Kak? Itu Rp200.000. Tapi dengan ukuran yang ukuran besar ya. Iya, karena ukuran segini termasuk udah jumbo banget ya. Ini nggak tahu di bawahnya ada door prize apa. Yang udah terlihat aja udah 3 benar. Ya. Harganya Rp200.000 iya. Dan ini cukup murah dengan satu stok aja. Cuma tinggal satu ya. Cuma satu ya. Kemarin habis banyak. Kalau mahasiswa putih itu lewat, di Andini, Kak. Ini Andini Jumbo. Andini Jumbo. 150 ribu aja kayaknya. Ini 150 ribu. Tapi dari merahnya aja udah bagus ya.
gitu. Dari ukurannya apa lagi nih, Kak? Iya, cuma satu ya, Kak Indah ya. Iya. Mau silahkan langsung screenshot aja. Langsung screenshot. Berarti sahabat Ida di lokalan juga untuk jenis dari Andininya. Dan Andininya cuma Rp150.000. Rp150.000. Oke, sekali lagi. Besar dari ukurannya, warnanya bagus dan cakep. Cakep, cakep. Terus kalau sampai ini udah jangan dulu, ember Kak Indah. Ember udah. Kalau montainya? Ini montai boleh. Boleh. Nih, montai-montai ekonomisan. Berapa kalau yang ekonomis? Ini 300 kenda, lebih besar dari yang tadi ya. Oh, tapi ini warna dari variegata udah mewah. Udah hidup udah banget pecah. Ya. Sama nih serba 350. Iya, tuh. Lihat deh, bagus enak banget. Dong bisa pilih-pilih ya. Daunnya yang udah memang memecah banget ya, Kak ya. Udah pecah banget ya. Ah, nanti ada yang jumboan lagi. Rp350.000 untuk harga Rp350.000. Iya, Rp350.000. Terus kita ke bagian tengah boleh enggak sih? Boleh.